Felicia Angelista mengaku terkejut saat mendapat hadiah fantastis buat pernikahannya dengan Immanuel Kaiser Hito. Tidak tanggung-tanggung, mereka memperoleh satu unit mobil Alphard berwarna hitam. Kado itu dikirim sebelum Felicia Angelista dan Immanuel Kaiser Hito berangkat bulan madu. Usut punya usut, mobil itu merupakan pemberian orang tua keduanya. Ia mengaku sangat kaget dengan hadiah tersebut. Pemain dunia terbalik ini menyebut mobil itu merupakan kado terindah. Sebagai penutup, Feli sapaannya tidak lupa berterima kasih kepada keluarga besarnya dan keluarga Immanuel Kaiser Hito. Postingan itu juga dibarengi dengan potret Felicia Angelista dan Immanuel Kaiser Hito yang berpose di depan mobil baru mereka. Keduanya tampak begitu sumringah. Sekedar mengingatkan, Felicia Angelista dan Immanuel Kaiser Hito resmi menikah pada Sabtu 9 Januari 2021 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan usai berpacaran selama 8 tahun.